Apa kabar bosku semuanya? Masih bersama saya Medan Food Channel. Hari ini saya mau coba challenge ya. Pakai pop mie pedas geledek sama Mr. Potato Ghost Pepper nih. Kalau untuk Kak Bos ini pakai ini aja ya. Upo rasa kari pedas sama ini satu. Kalau punya saya, ini tiga. Oke, tiga set. Seperti apa rasanya dan apakah saya akan kuat? Oke, mari kita simak videonya ya. Kita buka dari sini. Wow. Beda ya bungkusannya ya. Udah, jangan terlalu lebar. Wah, banyak bumbunya. Bawang. Bumbu. Oke, dah. Seduh lah. Oke. Tunggu satu jam. Udah, sama-sama menunggu ya. Upo kari ayam ya, kari pedas ya. Upo kari pedas ini. Karinya sikitnya dia dapat ya. Tapi aromanya enggak gitu pedas ya, enggak kayak pedas geledek itu ya. Ngajakin berantem yang pedas geledek ya. Banyak juga porsinya ya. Wangi kari sih. Bonus bawang juga. Jadi maksud lo bawangnya yang bikin pedas gitu. Oke, jadi giliran Kak Bos dulu nih ya. Aromanya gelap lah semua itu. Gelap lah itu semua. Mantap. Wah. Ini kita nih. Ngeri nih, Pak. Enggak lah, biasa aja tuh. Pedas juga telur. Kurang pedas ya, tapi karinya mantap rasanya. Ya udah, kurang pedas, makan itu punya aku, mau. Mantap ya. Spesial kali lauknya. Saya dapat kiriman lauk rumahan. Lauk rumahan ini. Tahu. Ish. Ini tahu kecap. Ini baru cocok nih. Ketinggian ini. Maaf ya bosku ya, tadi ketinggian ini. Tadi untuk rasa enak, tapi pedasnya kurang. Untuk pedas kurang. Hmm.
mantap ya kan. Mau coba? Enggak lah, kalau kurang pedas gua enggak, gua skip. Porsinya lumayan banyak juga ya. Mau apa kulihat kapan kau habisi ghost pepper ini? Ngeri nih loh. Kok ngeri? Teman tadi. Dah, terusnya apa? Pelan-pelan dia. Apalagi punya aku yang tiga bungkus. 3 cup tambah pedas geledek 3. Tapi pedasnya enak kan? Ya, enak. Tapi udah hancur. Gelap ya, lah. Di sini banyak. Penuh. Makasih ya buat genduk jogal ya, kirimannya ya. Kiriman Mr. Potatonya dari genduk jogal. Semoga sering-sering ya, kedepannya bisa dikirimi yang lain lagi. Pedas apa tadi daripada mie? Tadi mau kutawari pedas dower itu. Enggak sanggup. Enggak sanggup. Ku tak sanggup. Oh jangan, copyright nanti. Nyanyi nanti copyright lagi ya. Kayaknya kok nyanyi sendiri nggak copyright. Ini copyright lagu. Musiknya nggak copyright. Ini lagu orang kok tuh. Kayak tulisan di cover. Ini enak. Teksturnya enak. Ah tapi kayaknya dia masih ada satu lagi rasanya ya, yang apa? Ini UFO-nya, kayaknya masih ada satu lagi yang ada tiga. Oh, ada tiga ya? Soto sama ayam. Mantap ya? Ini makan lama-lama, enak enggak? Ya enak, cemilan ya kan? Asalkan jangan. Padahal kotaknya kecil ya, tapi isinya lumayan ya. Apa belum coba? Wajib coba ya. Musiknya masih banyak loh, banyak banget. Gak nampak lah, gelap ya. Warnanya hitam pula lagi ya kan. Mulai pedas. Tekstur mie-nya pun mantap tuh kayaknya. Enak kenyal ya. Pantesan banyak yang doyan ya. Cocoknya aturannya samyang tadi ya. Satu sendok ya udah nyerah. Udah pernah coba. Tapi kayaknya samyang sekarang udah kurang loh pedasnya. Ramen yang ada kejunya itu. Ini ayamnya. Mantap. Lembut banget ayamnya. Luar biasa ya kan. Berat banget soalnya. Masih mending kan satu kan, punya aku tiga, cuman lagi aku habisin itu. Berat banget, batu dong.
Mantap bos. Ini bang. Waduh. Berapa lapis? Habis. Makan tuh spesial. Sombong sekali Anda. Yes. Ya udah jelatilah sekalian itu. Tapi mau bersih. Itu udah bersih. Biar enggak usah ke itu lagi. Enak ya, empuk dagingnya. Lagi gitu kan. Itu juga. Kupikir bakalan sedikit isinya. Rupanya banyak juga isinya. Aku kira apa sih? Rupanya buka penuh. Capek kan ngunyahnya kan? Capek kan? Yes, barbar kali Anda. Barbar sekali Anda. Membuat saya ketakutan. Habis direct-nya itu susah banget. Kak bosku luar biasa sekali. Ini Mr. Potatonya saya nyarinya setengah mampus loh. Terakhir minta tolong sama si Genduk Joga loh. Akhirnya dikirimi sama Genduk Joga. Mantap lah ini Genduk Joga. Baik orangnya. Dua-duanya. Habis. Okay. Sampai sini dulu mukbang saya hari ini. Sampai jumpa di next part 2. Dadah. Okay ya bosku ya. Part 2 nya baru video saya ya. Yang pop mie goreng pedas gledek. Oke. Bye.